Kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi dari Kota Pontianak, Saudara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, resmi melantik 28 pejabat yang terdiri dari 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 10 pejabat administrator dan 9 pejabat pengawas. Ya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai terutama dalam pelayanan masyarakat. Bertempat di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 28 pejabat yang terdiri dari 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 10 pejabat administrator, dan 9 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar, dilantik langsung oleh Gubernur Sutar Miji. Melalui sambutannya, Gubernur Sutar Miji berharap para pejabat yang telah dilantik dapat memiliki kreativitas serta inovasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat. Sutarmiji juga menegaskan perangkat daerah yang memiliki pagu anggaran cukup besar untuk memvalidasi ulang kontraktor supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah seperti jual beli proyek. Selama ini kan penyerapan anggaran lah. Ya. Padahal yang nyusun program mereka. Ya apa penyebabnya sampai lambat ya harusnya jalankan aja kan nggak ada alasan sebetulnya kalau memang tak ada kepentingan apapun Terkait tugas dan fungsi, Gubernur Kalbar Sutermiji menginginkan para pejabat tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai, terutama dalam pelayanan masyarakat. Tirzadi TVRI melaporkan.